aku suka banget nonton sampai aku buat dan aku jual di sekolah. Untungnya banyak loh yang suka dan beli. Alhamdulillah, terima kasih ya. Aku doakan semoga jualannya kakak laris manis ya. Cobain ini juga yuk kak, bikin martabak manis Oreo. Bisa dibuat ide jualan juga nih. Kalau di tempat kakak sudah ada yang jualan belum? Berapaan nih harganya? Martabaknya tuh lembut, enak banget. Aku punya Oreo strawberry, pisahin biskuit dan isinya kakak. Biskuitnya tuangin susu, aduh. Ceplokin telur, gula, terigu, baking powder, aduk. Diamkan 10 menit kakak. Oke deh, tuang. Ratakan pinggirnya dan tunggu hingga blekutuk. Banyak lubangnya, taburin gula lagi ya kak. Enaknya isi Oreonya tambahin kental manis, aduk. Asik, tinggal tambahin topping sesuai selera, udah cantik. Ubi ungu coklat susu keju, krenyes nikmat. Ini ubi ungu ya, dipotong-potong kayak gini kakak. Rebus sampai matang ya, tunggu dingin dan buang kulitnya. Halusin deh, aduk. Parutin keju yang banyak kakak, aduk. Tambahin tapioka, tepung beras, susu kental manis, aduk. Tercampur rata kakak. Ambil sedikit adonan dan gulung-gulung deh. Olesin air, baru geburin tepung panir. Jadi banyak. Goreng di minyak yang masih hangat, api kecil kakak. Goreng hingga mengeras, kecoklatan, dan angkat deh. Mix WKW dari nasi kakak. Wah, bisa selembut ini ya kak? Iya kak, ini yang rasa apa kak Evrita? Ini yang rasa coffee boba sundae kakak. Udah pernah cobain belum kak? Kalau belum bikin ini aja yuk kak. Tapi ini yang KW-nya ya. Bikin bobanya dulu yuk. Pertama, halusin nasi. Aduk, sampai lembut kakak. Tapioka, susu coklat bubuk, air panas, aduk, tercampur rata kakak. Blat. Wah, jadi banyak. Rebus ya di air mendidih sampai matang. Angkat deh. Rebus juga gula merah atau pakai brown sugar ya. Kalau udah leleh gulanya, campurin bobanya sampai blekutuk. Tunggu dingin dulu ya. Es krimnya pakai yang KW ya. Aku pakai whipped cream ini. Oh ya, tadi udah dinginin kopi susu nih. Oke, campurin deh. Aduk, tercampur rata kayak gini kakak. Masukin plastik ya. Oke, gelasnya dituangin gula bobanya tadi dan bentuk memutar seperti ice cream. Hai Barbie, hai Ken. Yeay, bikin kue ulang tahun serba pink ala Barbie. Hayo, siapa yang ulang tahun bulan Agustus ini? Acuh, bikin ini aja ya kak, simple, nggak perlu dimasak loh. Lembut banget kayak es krim. Aku masak pakai Mito. Aku punya Oreo, pisahin biskuit dan isinya kakak. Siapin bubuk whipped cream, isian Oreo dan air es. Mixer deh, aku pakai hand mixer MX200 dari Mito yang punya 5 kecepatan. Low watt, cuma 400 watt loh. Turbo speed, harga 500 ribuan. Rekomen buat punya nih. Oke, bagi dua, satunya kasih warna pink dan satunya kasih remukan Oreo kakak. Aduk, biskuitnya remukin deh. Prok sampai halus kakak. Tambahin margarin cair ya. Aduk, ini layangnya, dialasin margarin cair dulu kakak. Pinggirannya aku kasih nabati yang warna pink. Wow, tinggal tata aja deh. Semua taruh di kulkas biar memedet. Lainnya cukup campurin bahan-bahannya. Aduk, udah jadi. Gak pakai dimasak, gak pakai gas, bola-bolanya seperti pasar malam. Wah, lucu ya. Bisa buat market deh, ini dijual 2000-an. Buatnya dari Oreo Blackpink kak. Ini Oreo Blackpinknya kak. Dipisahin isi sama biskuitnya ya. Terus biskuitnya diremuk-remukin kakak. Prok. Aduk, seru. Tambahin kental manis, aduk. Susu bubuk, aduk. Sampai kayak gini kakak. Terus isinya tinggal diuletin ya. Dan dibulat. Jadi banyak. Ambil sedikit adonan dan kasih isi deh. Wah, jadi bulat kan. Kasih tusuk sate dan kasih topping sesuai selera. Aku mau topping meses pelangi, meses coklat, choco chips. Wah, lucu kan. Selamat ulang tahun kakak. Siapa yang ulang tahun? Ulang tahun kakak kan udah lewat. Hah? Udah lewat? Maafin dede kakak. Ya udah deh, ini kuenya buat dede aja. Minta dong kakak. Ya kakak. Ya udah, kita bikin lagi yuk. Krip kek pelangi dari nasi ya dek. Ayo kak. Pertama, halusin nasi. Tambahin gula, ceplokin 2 telur, air. Aduh, saring deh. Tambahin terigu,
Minya, aduh, bagi-bagi adonan dan kasih pop es aneka rasa. Olesin minyak dan tuang, sampai nggak lengket, angkat. Plung. Tinggal tata deh semua warna ya. Kasih topping biar makin cantik. Wah, cantik kayak adik. Kak, coba bikin cemilan manis dari Oreo dong. Wah, boleh nih, yuk bikin mochi gulung Oreo. Wah, lucu banget kan ya. Di tempat kakak sudah ada yang jualan belum? Berapaan nih harganya? Lembut banget. Hei kak, ikut aku yuk. Aku mau metik penku di pohon depan rumah kosong. Wah, ada banyak juga ya pohon penya di sini. Oke deh, penya ini mau aku pakai bikin mochi. Aku punya Oreo, masukin separuhnya kakak. Tambahin susu cair. Aduh, tambahin gula, tepung ketan, tapioka. Aduh. Nah, ini dia pen yang aku petik tadi. Ini tuh star pen dari Stan Cooper dong. Satu set isi 5 anti lengket lapisan granit coating Greblon Jerman. Tuh, asli kan, ada sertifikatnya loh kak. Pokoknya kakak harus hati-hati ya, biar nggak ketipu greblon palsu deh. Bisa untuk kompor gas dan induksi loh kak. Tuh, buat masak mochi kayak gini dijamin nggak lengket dong di pennya. Oke, udah samaan punya yuk kak. Oke lanjut, aku mau bikin whipped creamnya ya. Tambahin air es. Aduh, udah deh. Ini mochinya kayak diteken-teken gitu ya kak. Aku mau taburi sama santan bubuk nih. Tuh kan, gulung-gulung deh. Dan kasih isi whipped cream ya kak. Dan gulung-gulung lagi kakak. Tuh kan, enak kak. Jangan lupa pakai panci stand cookware ya, panci Jerman pilihanku. Dan jangan tertipu greblon-greblon palsu ya kak. Cus.